sengit-sengit. Besok. Ada yang 35, ada yang 50, ada yang 65, 80, 100. Ini motor. Oh, ini motor ya. Mau yang di kupas ada yang 25. Kalau ini bisa di kalau di kupas saya minta dimasukin tepa ya. Ini putih tapi duriannya isinya banyak banget. Tapi udah kebuka sih. Ini aja bagus ini. Hah? Ini yang 65 bagus. Itu berapa 65? Enakan nggak? Iya, coba dulu. Cobain, manis lah manis. Kalau manis cari yang lain. Kalau yang pecah-pecah ini enak aja. Belum tahu ya. Saya coba ya. Susah. Yo, manis kalau manis manis. Biasanya tak kasih 100 sudah benar. Biasanya 130 rata saja. Iya. Bolnya belum pada matang full. Pilih-pilih banget yang matangnya. Itu tadi. Itu satu. Iya. Tapi kalau nggak matang, kalau nggak itu bisa ini kan? Ya, bisa kan kalau itu. Terus, tapi di tepa ini tuh, Mas? Ya. Dimasukin ke tepa? Ke cup. Cup? Ya, ya. Yang itu cobain dulu, enak apa enggak. Mantap boleh, masih ini. Siap. Ini satu. Ya. Tapi lin aku aja ya biar langsung pas-pas. Soalnya ini belum pada mateng masih. Oh, gitu. Iya. Iya, benar. Cari-cari ya. Kalau ini enggak tahu mateng mana. Kalau yang ini yang ini berapa? Yang ini nanti Mbak, ini 80. Banyak yang belum matang dia. Banyak ya.
belum pada panen. Baru pada turun berarti ya? Iya. Soalnya saya di Aceh juga banyak ini mas. Jatuh dari ini. Jatuh lagi ya. Wah ini mantap loh. Oke, okay. Ini sama kayak tadi. Mau kupas aja berarti. Iya. Kita kupas. Kupas aja ada dua. Iya. Mantul banget. Mantul. Saya kalau bawa buka di rumah sebentar. Susah. Iya. Mantul mas ya. Mantul. Waduh. Buka di rumah. Waduh, pulen mas ya. Mantap mas ya. Durian dari mana? Tergantung kematangannya. Kadang juga ada yang gagal juga.